Kami seorang perempuan, suami duk nasihat tak pun dengar. Kami cakap duk melawan, ya. Kami kata bulan ni beli langsir, beli yang ada kadar lah. Bulan ni buat kuih raya, buat ada kadar, dia marah suami, ya. Tak boleh. Marah. Suami terkontak kena bawasi suami, jangan duduk tinggi suara dengan suami, jangan. Sebab tu dalam hukum lah juga kitab Muhimah dari Syed Daud Al-Batani. Kenapa Rasulullah beritahu dalam neraka ramai orang perempuan? Dia bukannya dia kapi, dia tak kapi perempuan ni. Dia kufur nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat hak manusia satu yang kamu dustakan. Itu perempuan ni tak kira perempuan mana sekali pun. Nak dapat nak jadi wanita solehah ni bukan senang. Ni main jemaah ni. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pilih kita di antara ramai-ramai umat Nabi Muhammad, kita dapat sembahyang sunat tarawih dan dapat sembahyang fardu isyak berjemaah dan dapat kita sembahyang sunat tarawih pada akhir-akhir pada bulan Ramadan. Setengah manusia dia sibuk cari baju raya, kasut raya, spender raya, ya. Duk cari semua, duk raya semua bahas, ya. Sambah orang perempuan, langsir raya, semua raya. Padahal puasa tak cukup. Wah. Orang perempuan puasa mana cukup? Bila datang haid tak cukup puasa. Wah, ya. Ya. Tapi memang Nabi suruh bila nak raya, suruh pakai baju raya. Bila nak raya, ya, semua kena baru. Dan bila nak pergi sembahyang raya, aulanya sebelum nak pergi sembahyang raya, aulanya makan dulu kat rumah. Bukan makan kedai mamak, faham? Singgah nak makan kedai mamak dulu, bukan kedai mamak, singgah makan kat rumah dulu dengan anak isteri. Lepas itu pergilah sembahyang sunat akhir raya. Sebab pada ketika imam sembahyang sunat akhir raya, pada ketika itulah syaitan ni dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada belenggu-belenggunya. Kadang orang tanya, ustaz, betul ke syaitan kena ikat pada bulan Ramadan? Dia hadis, dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan yang kena ikat yang kuat-kuat, yang Power Rangers, yang Captain Amerika. Hak yang kedua kata kena ikat, yang kuat kena ikat syaitan ni, dan yang tak kuat pun kena ikat. Ini buat tentang syaitan. Syaitan dia tak mati. Matinya bila? Pada dunia kiamat. Itu syaitan ni dia bersumpah dengan Allah, aku bersumpah, ya, aku akan menyesat cucu Adam sampai dunia kiamat. Inilah kerja syaitan. Syaitan ni ilmu dia power. Dia semayang ni ratusan ribu tahun. Dia ibadat ratusan ribu tahun. Dia dah duduk dalam syurga Allah. Dia keluar daripada syurga Allah bukan sebab dia tak semayang, bukan sebab dia tak puasa. Sebab dia keluar daripada syurga Allah sebab dia takabur. Sebab itu kita jangan takabur dengan orang. Ya? Bulan Ramadan ni Allah latih kita menjadi hamba yang tawaduk, hamba yang merendah diri. Jumpa orang, duk bagi salam. Jumpa orang, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi salam. Minta dia, orang bagi salam, kadang tak jawab. Assalamualaikum. Jawab salam, tak larat. Macam dia seorang puasa. Sebab dalam hadis sebut, Nabi beritahu, akhir zaman bila dunia nak kiamat, siapa hidup satu sunnah, kata Nabi, dapat pahala 100 mati syahid. Ni, semayang jua ni sunnah. Di antara semayang sunat, disuruh berjemaah, semayang sunat tak? Tarawih. Di antara semayang sunat dia suruh berjemaah, semayang gerhana, semayang minta hujan, ya. Dan ada di antara yang semayang sunat, bila kita semayang sunat berjemaah, dia tidak aula, hukumnya adalah harus. Bila kita mengaji, jangan bergaduh hukum dan hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tazkirah tak lama pun. Nanti aku dapat WhatsApp daripada pengerusi, tazkirah 2 jam. 2 jam ni aku seorang, main tarawih baru 4 rakaat macam nak mati ya. Nak mati lah, udah rukaat. Sebab apa? Kita tak biasa semayang sunat. Kalau kita biasa semayang sunat ni kalau 8 rakaat bagi kita tak cukup. Kita nak semayang lagi, nak semayang ni. Tuan-tuan, tapi sebab semayang sunat tarawih pun jangan bergaduh. Kadang semayang sunat tarawih buat 8, hak ni bergaduh nak buat 20. Hak ni nak buat 20, bergaduh nak buat 8. Main tarawih ni semayang sunat 8 pun boleh, buat 20 pun boleh. Tak semayang pun boleh. Yang haram ni kalau tentang orang semayang sunat tarawih. Baiklah, tazkirah pada malam ni bab tajuk tanda-tanda hati yang mati. Hati ni kalau dah mati habis,
Orang bagi nasihat, tak mau dengar. Sama juga orang perempuan, suami duk nasihat, tak mau dengar. Suami cakap, duk melawan. Ya? Suami kata, bulan ni beli langsir, beli yang ada kadar lah. Bulan ni buat kuih raya, buat ada kadar. Dia marah suami. Tak boleh? Marah. Suami terkuntat, kena bawasi suami. Jangan duduk turun, duduk tinggi suara dengan suami, jangan. Sebab tu dalam hukum, belajar kitab Muhimah, Dari Syed Daud Al-Batani. Kenapa Rasulullah beritahu dalam neraka ramai orang perempuan? Dia bukannya, dia kapi, dia tak kapi perempuan ni. Dia kufur nikmat. Fabi'aihi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat hak mana satu yang kamu dustakan. Itu perempuan ni, tak kira perempuan mana kali pun. Nak dapat nak jadi wanita solehah ni bukan senang. Ni, main jemaah ni. Merutin, melatih wanita-wanita untuk menjadi wanita yang solehah. Nanti balik rumah pun semayang. Kita ada balik rumah, lupa dah semayang sunat. Dia main Facebook. Dia main WhatsApp. Kadang suami duduk sebelah, tak sedar suami sebelah. Dia main WhatsApp. Mbak kuih banyak anak. Suami aku sikit. Kudukut punya suami. Duk cakap kat WhatsApp group, duk cakap kat kawan-kawan suami kudukut, tak boleh haram. Baiklah, tanda hati yang mati, mereka berani meninggalkan semayang. Dalam hadis Nabi beritahu pula, Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi cakap macam tu. Nabi ni tuan-tuan, dia sidik, dia bukan kazib. Ni Nabi. Nabi semua wahyu. Di antara umat yang beruntung, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tak ada semayang sunat tarawih. Umat Nabi lain tidak ada nuzul Quran. Umat Nabi lain dia berbeza dengan umat-umat Nabi lain. Umat Nabi Muhammad ni dia beruntung. Duduk macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan belajar ni. Pengurusi kata 40 minit. Aku kata 2 jam tipu je, faham? Tengok tuan-tuan macam mana. Kalau duduk 1 jam, pahala dapat 1000 kali semayang sunat 1000 rakaat. Kalau pada bulan lain, kalau pada bulan Ramadan, digandakan pahala. Walaupun tengok aku tak puas hati, faham? Tengok aku tak puas hati. Tuan-tuan, jangan tak puas hati, faham ya? Ada perkiraan dekat negeri akhirat, tuan-tuan, bukan dalam hadis kursi. Di antara dua sahabat, dia duduk tahiyat, duduk tawarruk depan pintu syurga Allah. Dua-dua duduk tawarruk, dua-dua duduk tahiyat. Tu kata Allah, kenapa kamu ni? Kata seorang hamba Allah, wahai Allah, aku nak tuntut kepada Pulan bin Pulan sebab dekat dunia ni, dia tak senyum dengan aku. Nampak? Tak senyum pun nak kena tuntut. Tuan-tuan dengan aku jangan tak senyum. Kata Pulan bin Pulan ni, wahai Allah, aku nak minta, aku nak tuntut, aku nak ambil pahala-pahala ibadatnya bagi kat aku. Kata Allah, mana ada pahala dia? Bayang sunat tarawih, 8 rakaat, 4 rakaat macam nak mati lah. Baca Quran, pemalas, sedekah, kudukut punya orang. Sedekah pada bulan Ramadan, bulan lain tak nak sedekah. Tengok pada bulan Ramadan, orang rajin sedekah. Maka kata Pulan bin Pulan, kalau macam tu, ambil dosa aku, bagi pada dia. Kata Allah, engkau punya dosa aku dah ampunkan dah. Kau tunggu masa kau nak masuk syurga aku dah, kata Allah. Itu macam mana ya Allah? Macam mana apa lagi? Engkau maafkan dia. Engkau maafkan dia. Engkau maafkan dia. Kalau engkau maafkan dia, dengan engkau, aku masukkan dalam syurga Allah. Selagi engkau tak maafkan dia, engkau pun lambat dan menjadi masalah untuk masuk dalam syurgaku. Nampak tuan-tuan? Ini kelebihan orang yang memaafkan sesama sahabatnya dan orang yang sabar. Kita ada Allah diri sayang kita. Kita ni tak ada. Kadang sengah orang perempuan pula minta maaf dengan suami pada hari raya. Itu pun tengok juga. Kalau suami bagi duit raya lebih, menangis lebih. Suami bagi duit raya sikit, sikit nangis. Minta maaf ni setiap hari. Bukan tunggu hari raya. Sama juga pergi kubur. Pergi kubur ni jangan tunggu hari raya. Hari raya baru nak pergi kubur ni. Nabi suruh pergi kubur hari Jumaat. Dan Nabi kata selalu kamu pergi kubur. Kalau kamu pergi kubur boleh ingat kamu mati, rajin kamu pergi kubur. Rajin pergi kubur tuan-tuan. Aku tiap-tiap Jumaat pergi kubur mak aku. Kubur bapa aku tiap-tiap Jumaat pergi. Tapi jangan kubur hisap rokok. Pagi sebiji apa tu? Dekat kubur saya ikut. Dekat kubur selfie kubur. Alhamdulillah anak dapat ziarah kubur makna. Anak ni orang soleh.
Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ahli kubur ni, tu kadang orang tanya, ustaz betul ke orang kubur ni mati? Orang kat kubur ni tak mati, yang mati jasad dia je, rohnya tak mati. Dia duduk di mana? Kalau orang beriman, dia duduk di teleh-teleh burung yang hijau. Mereka berterbangan dalam syurga Allah. Ini bagi roh-roh yang beriman. Roh yang tidak beriman, dia duduk di sijin, penjara bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Itu mereka bertemu di alam arwah. Betul kalau kita pergi ke kubur, penduduk kubur, dia tahu siapa datang. Itu kita bagi salam. Nabi suruh bagi salam. Sunat bagi salam. Ya? Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Hari raya baru nak datang. Busuk punya orang. Ya, tuan-tuan. Kita tak dengar. Kalau kita dengar, lari terberak situ. Bah. Ya? Sebab di antara azab kubur, di antara malaikat mungkar nangki, dia duk tanya orang dalam kubur tu, yang dengar cuma binatang saja dan manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara manusia yang dengar, iaitu yang dia adalah hadiah daripada Allah sahaja. Tapi dalam hadis sahih, iaitu Nabi dan binatang. Tentang azab kubur. Ini bulan Ramadan, ya, kadang orang tanya, betul ke arwah-arwah balik? Ya. Arwah-roh ni dibenarkan balik adalah roh yang beriman sahaja. Yang tidak beriman tidak dibenarkan balik. Faham, ya? Balik ke mana? Dia balik buat apa? Wallahu a'lam. Aku pun tak mati lagi, tak tahu. Faham, ya? Ha, tuan-tuan, ya. Tapi roh yang tidak beriman tidak dibenarkan balik. Faham, ya? Dia diiringi dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Mereka diiringi oleh malaikat-malaikat Allah turun ke bumi. Malaikat iring dia, malaikat escort dia. Faham, ya? Malaikat Allah ni hebat. Kalau malaikat Jibril, sayap dia 600. Kalau dia bentang sayapnya, bumi ni gelap. Inilah malaikat Jibril. Di antara malaikat yang Allah cipta, dia semayang sunat 2 rakaat, iaitu malaikat Jibril. Ini hadis kursi juga. Faham, ya? Dia bentang sayap dan dia semayang 2 rakaat. Allahu Akbar, 2 rakaat. Lepas semayang 2 rakaat, Allah bagi tahu malaikat Jibril, aku dah cipta syurga Jannatul Ma'wa. Wahai Jibril, kau nak ronda, rondalah syurga Jannatul Ma'wa. Maka malaikat Jibril bertanya dengan Allah, wahai Allah, syurga Jannatul Ma'wa ni untuk siapa? Kata Allah, syurga Jannatul Ma'wa adalah untuk umat Muhammad. Nampak tuan-tuan, untuk kita ni kan? Tu kata Allah, wahai Jibril, kau tahu tak kenapa aku cipta syurga Jannatul Ma'wa? Syurga Jannatul Ma'wa untuk umat Muhammad ni, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orangnya umurnya pendek-pendek. Siapa umur 90 ke atas tu, Isra. Umur pendek-pendek, ibadat pemalas, baca Al-Quran pemalas, pergi masjid lambat, datang masjid pada bulan Ramadannya, bulan lain tak boleh datang. Busuk ni orang. Aku ngajar sini tiap bulan, aku kena mukung orang. Ya, busuk punya orang. Faham, ya? Datang tuan-tuan, nanti bulan Syawal datang lagi. Jangan datang bulan Ramadannya. Faham, ya? Bulan lain datang imarah, imarah, imarah ke rumah Allah ni. Masjid ni bercakap kan dah juga. Dia kata, ya Allah, hamba engkau tu datang rumah engkau, dia duduk, dia sandar-sandar dekat dinding tu, ya Allah, sambil-sambil tidur, ya Allah. Panjangkan umur dia, rahmati, rahmati dia, ya Allah. Dia doa, ni dinding ni dia berzikir, dia bertasbih, dia doa kat kita, kita tak dengar kan. Tak dengar. Sebab kita bukan Nabi. Ya? Kita bukan Nabi, kita kuali. Faham? Kuali. Faham? Dia suka buat dosa ni, faham? Ya? Ini ni hadis ni. Itu kata Allah, aku cipta syurga Jannatul Ma'wa untuk umat Muhammad. Mereka, aku tak suruh semayang, mereka aku suruh semayang. Aku suruh semayang 5 waktu sehari semalam. Mereka tak kenal aku, tak pernah jumpa aku, tak pernah lihat aku, tak pernah masuk dalam syurga aku. Tak pernah jumpa aku pun. Mereka semayang 5 waktu sehari semalam. Engkau, aku tak suruh kau semayang 2 rakaat. Nampak? Ha, ini kelebihan umat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Ya? Hati yang kata Allah, wahai Jibril, engkau ronda syurga Jannatul Ma'wa. Dia ronda apa sini? Sekali kibeh saya, 360 ribu tahun. Sekali kibeh. Tak jumpa mana penghujung syurga Jannatul Ma'wa. Inilah untuk siapa? Untuk kita, tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad masuk syurga. Syarat tak kapi je. Faham? Kena belajar lah. Kapi harbi, kapi zimi, kapi zindik. Kapi zindik, dia mengaku Islam.
tetapi dia menentang Islam. Dia mengaku Islam tapi membenci Nabi. Mengaku Islam, mengucap dua kalimah syahadah, membenci ulama, ya, menghina ulama. Ni kafir zindik, kafir harbi. Dah terang-terang dia menentang Islam, dia kafir menyembah berhala. Kafir zimi pun dia menyembah berhala, dia menyembah selain Allah, tetapi dia menyokong tentang pemerintahan Islam. Ni kafir zimi. Dan melebat tentang akikah dan korban, kena belajar dapat tentang kafir zimi dan kafir harbi. Akikah dan korban harus memberikan daging korban dan akikah yang sunat kepada kafir zimi. Haram diberikan akikah korban dan sunat, akikah sunat, korban sunat kepada kafir harbi. Kebab korban dan akikah yang wajib, haram kedua-dua kafirnya. Kafir zimi dan kafir harbi pun haram diberikan kepada kafir harbi dan kafir zimi. Bab tentang zakat fitrah pun, duduk di Pulau Pinang, haram duduk zakat fitrah di Kuala Lumpur, tak boleh. Faham? Duduk Kuala Lumpur, zakat fitrah di Pulau Pinang, tak boleh. Hukumnya sah tapi haram. Ha, mengaji ya, faham? Eh? Ha, malam ni baru tahu. Eh? Ha, sebab apa? Malam ni kita mengaji. Faham? Eh? Baiklah, pertama, iaitu hati yang mati, orang yang meringankan solat dan orang yang tidak mahu semayang, yang suka tinggal semayang. Tuan-tuan. Kalau salah pun soleh, dia rajin semayang sunat. Jadi madrasah, pukul 4 pagi semayang sunat dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kita qiyamul lail tunggu bulan Ramadan. Itu kadang dapat imam tertidur sembahyang sunat tasbih. Allahu Akbar. Allahu alhamdulillah la ilaha illallah la akbar. Nabi ah. Benda ni berlaku faham, tapi orang tak viral je. Apa tu orang jemput aku sembahyang sunat tasbih, aku tak ambil, penat. Tadi tengah hari sebelum sembahyang Jumaat, tazkirah sama Ustaz Jeffrey. Malam ni kat sini, ya, malam tadi aku tolak pada rumah pukul 3 pagi. Bini kata, "Bang, pergi ceramah. Bulan Ramadan tak rumah, bang. Nak pergi ceramah." Tak boleh. Abang nak ceramah. Ya, abang buat kerja agama sampai abang mati. Tapi tu nak keluar rumah, peluk bini, faham? Peluk. Urut belakang ni urut, baca bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Peluk, peluk jangan lama. Peluk lama tak pergi ceramah, ha. Ha. Ya. Ingat tu pada bulan Ramadan, ya, kadang orang nak tanya, "Ustaz, kami nak cium bini batal puasa." Suami cium bini batal puasa tak? Bini cium suami batal, tak batal. Ha. Ya. Buka hukum fiqah, buka kitab Bujairimi ada, buka kitab Majmu' Syarh Mahdhab ada. Buka kitab Bahru Madi pun ada, daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi, Syekh Ibn Hajar, ya, cerita buat tentang puasa. Pada bulan Ramadan boleh cium bini, tak masalah. Cium lah. Cium. Tapi seboleh-boleh dekat leher jangan gigit. Ya, dia tak haram. Suami gigit leher bini tak haram. Bini gigit leher suami tak haram. Dia jatuh haram bila mengundang fitnah. Ya, bini dok gigit leher suami. Suami sembahyang tarawih. Siapa yang serban dua punya ni hati-hati ya? Ya, aku tak ada tuan-tuan, ya, aku tak ada. Ya. Dia dok berang tasbih. Allah 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 Allah. Kawan dia tengok, "Uh, leher merah." Buat nafsu pengerusi, no? Buat nafsu AJK masjid. Ya, ni jatuh haram. Ha. Dia ada hukum dia harus gigit leher bini kita, faham? Suami kita harus, dia akan jatuh haram bila orang fitnah dia. Ni kalau nak gigit, gigit tapak kaki you. Dia tak menggunakan haram dah. Kalau buka dalam syurga, leher bidadari, dia ada nama Muhammadur Rasulullah. Buka dalam Al-Babul Jannah, buat tentang kisah syurga. Dahi malaikat ada nama Muhammadur Rasulullah. Ni kelebihan penduduk syurga. Bidadari Allah ni tuan-tuan, subhanallah, kalau air liur ni jatuh di lautan. Lautan laut dekat dunia ni air laut tawar. Inilah air liur bidadari syurga Allah, bukan macam air liur bini kita tu, faham? Tengok pagi-pagi tengok bulan Ramadan, tengok bau napeh, ngalah bau lori sampah, faham? Ya? Sebab apa? Kita ni bukan nabi, faham? Nabi ni dia punya nafas, dia punya air liur bau kasturi ni nabi. Nabi ni hebat, subhanallah, cukup hebat nabi ni, faham? Manusia yang luar biasa. Manusia yang cukup hebat. Sembayang sampai bengkak kaki. Kita sembayang, Allahu Rabbi.
Makan gaut sambil bengkok kaki tuan-tuan. Ya? Ha, ni bulan Ramadan nak buka puasa, hati-hati ya. Jangan ikut nafsu sangat, faham? Sebelum buka puasa tu jangan lupa baca doa ni. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu baca doa kan. Ni hadis sahih dari Imam Bukhari. Nabi kata apa? Siapa minta dengan Allah jauh daripada api neraka, dihindar daripada api neraka, sebelum buka puasa, dia kategori yang dibebaskan pada petang itu. Ha, tuan-tuan. Jangan buka puasa, jangan gopoh. Bukan buka puasa, jangan macam beruang. Faham? Tang aku lambat habis, bini aku banteng. Jangan ikut nafsu sangat. Sama juga. Tadi aku baca doa mula-mula tadi. Allahumma ahillahu alaina. Kalau seorang-seorang, bilium ni. Kalau ramai-ramai, bilium na. Bil iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Nabi tak pernah tinggal doa ni pada bulan Ramadan. Kalau baca doa ni, dia diri dia, badan dia sihat, Islam dia kuat, rabbi wa rabbukallah, dia beramal semata-mata kerana Allah. Nanti lepas bulan Ramadan pun dia boleh datang surau, datang masjid, boleh beribadah kerana Allah. Tuan-tuan jangan tinggal, aku dah tulis ada dalam kitab ni. Tahu tuan-tuan tak dapat eh. Ya. Ha ni ada ni, boleh ambil seorang satu kat luar, tapi dah ambil bayar. Ambil belah, ambil belah, aku kejar kan. Bah, eh? Ha tuan-tuan. Ha, aku duk buat-buat kitab ni, duk buat barang tu nak untuk cari dana sekolah. Ha, ya, yeah? Nak tangguh orang gila. Ha, aku ceramah tak tangguh orang, aku duk jaga orang gila. Bah, eh. Ha tuan-tuan, lagi aku tak takut orang gila, aku jaga. Bah, eh. Basuh berak orang gila. Oh, sakit telur. Orang gila tuan. Tak tanya anak aku bah, eh. 6 orang. Orang perempuan ada seorang orang gila. Umur 42. Namanya Suhana. Depan semua tak ada gigi kan. Jumpa aku semalam. Dia panggil aku kadang. Ustaz kena panggil Uda. Uda. Tak ada siapa nak kahwin dengan aku. Kata aku cakap kan dia. Dengan aku nak. Dengan Uda nak. Tak ada dengan aku. Tuan-tuan umur 42. Rumah ada. Peti air semua ada tuan-tuan. Ayah nak beli-beli peti air buat rumah. Faham? Tapi bini gila. Faham? Duk cari duit untuk tangguh anak yatim. Tuan-tuan, mualaf Cina, anak 4, ya. Anak luar nikah, baby dulu mak bapak kami bela, sekarang dah besar 12 tahun duk apa Quran. Ha, sekolah kami, kau tengah lalu singgah sekolah aku. Tak mau singgah, aku tiap bulan datang sini. Ya. Busuk punya orang, bah. Ya. Datanglah tuan-tuan sekolah aku ni, faham, ya. Tapi sekolah aku isap rokok tak ada kata-kata. Isap rokok kata-kata kena tangkap, kena ikat dua tiang masjid tu. Ha. Yang ikat siapa? Orang gila ikat lah. Faham? Buka aurat tak boleh. Orang perempuan tak boleh buka aurat tu. Faham? Sebab sekolah kami, tiang TV pun tak ada. Tiang asro pun tak ada. Faham? Sekolah kami. Baiklah. Bab tentang hati yang mati. Tentang sikit lagi aku nak berhenti lah. Nak tengok aku tak berhenti. Faham? Yang kedua, tenang. Tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa besar. Ha, dosa besar ni banyak, tuan-tuan. Dosa ni asal hukum dia dosa kecil. Ya, contoh dengar lagu, dengar hiburan asal hukum dia dosa kecil. Tapi apabila kita mengekalkan dengar ni, dia alat muzik ni, dia jatuh dosa besar. Tuan-tuan, ni kaedah mana tahu lah. Sebab itu Nabi suruh kita rajin berwuduk. At-tuhuru miftahus salah. Kesucian itu kunci bagi semayang. Bila kita berwuduk, dia menggugurkan dosa-dosa kita. Rajin berwuduk, tuan-tuan. Kalau biar orang berwuduk, untung. Faham? Ya? Dia berwuduk, malaikat duduk kat dia. Malaikat bertasbih. Malaikat beristighfar kepada orang yang berwuduk. Tapi wuduk jangan tak telanjang. Wuduk telanjang, kat bilik mandi telanjang. Nah itu rafa'al adasus khadillahi ta'ala. Cicak tengok. Ni orang keberuk ni. Uduk telanjang. Uduk telanjang dalam bilik air seorang-seorang. Hukumnya makruh. Jangan telanjang. Uduk ni. Uduk telanjang. Depan orang ramai kat kolah. Tu haram. Uduk sah tapi haram. Dia hukum fiqh ni. Dia dah panggil furuk. Furuk ni cabang. Ya, jangan bergaduh. Bab hukum jangan bergaduh. Sama juga semain sunat tarawih. Semain sunat tarawih, baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Kena tahu. Sayyidina. Bukan sayyidina. Sayyidina tu budak dah main teruk.
Ha, tujuh mentor aku pun tak tahu teruk apa. Ha? Ha? Sayyidina. Faham? Ya, junjungan. Itu ketua. Sayyidina. Dan lepas macam nak tarawih, itu duk salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Ya? Dalam hadis, tidak melarang kita berselawat. Dalam hadis, maksudnya, dia disuruh pun tak ada, dilarang pun tak ada. Tapi adakah dibenar kita berselawat lepas main sunat tarawih? Kata ulama, dibenarkan dia termasuk bid'ah yang baik. Mengaji faham? Mana elok orang selawat dengan karaoke? Elok selawat. Lepas main sunat tarawih? Ya, tak selawat. Satu ringgit, satu ringgit! Mana elok? Ya, elok selawat. Faham? Selawat ni, sekali selawat, Allah bagi dia serat. Sekali selawat, Allah bagi dia 10 rahmat. Lepas tu, lepas subuh, tuan-tuan, sembahyang ni jangan kalang kabut sangat. Ini hadis sahih. Siapa nak dia bekerja, makin dinaikkan pangkat pekerjaannya. Dia tak dibuang kerja. Kerja kilang, kerja apa, tak dibuang kerja. Dan apa urusan dunia pun, dia menang dengan urusan dunia. Nabi cakap apa? Ini hadis sahih. Lepas sembahyang fardu subuh, siapa sebut nama aku 100 kali. 30 hajat dekat dunia, Allah permudahkan. 30 hajat dekat dunia, Allah mempermudahkan. 70 hajat dekat negeri akhirat, Allah selesaikan. Senang eh? Itu dalam poket, kena ada tasbih. Ha. Ya? Mana tasbih aku? Ha. Tinggal dalam kereta lah. Eh? Busuk punya orang aku ni. Faham? Senang eh? Tasbih tu, tuan-tuan sebut. Sebut nama Nabi ni, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 100 kali lepas sembahyang pada subuh, 1 minit 56 saat. Tuan-tuan, tuan-tuan cubalah buat. Kalau tak percaya, tuan-tuan amal kan. Dah 2-3 orang anak murid minta dengan aku, tanya aku macam mana selesai masalah rumah tangga, amal kan. Alhamdulillah selesai tuan-tuan, ya. Yeah? Ya, 70 hajat dekat negeri akhirat dalam kubur. Kubur luas, kubur terang. Nanti kuburnya seperti raudhah. Faham? Dekat negeri akhirat di satu pemeriksaan dengan para-para nabi, para syuhada, para-para ulama dekat negeri akhirat. Tuan-tuan amal je. Itu semain subuh, lepas semain subuh jangan kalah kabut sangat. Tak ada. Astagfirullahalazim. 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 Baca istighfar pun tak betul. Faham? Kau cabut. Belah. Berak dalam jamban nama. Merah muka. Faham? Eh? Kalau istighfar tak pada merah muka pun, ha? Istighfar nak tak nak. Ha? Eh? Tuan-tuan, eh? Ingat tu. Baiklah. Yang ketiga, mana dahnya tuan-tuan? Eh? Ha, nedahnya. Eh, lambat tuan-tuan nak balik, nak bantai lagi. Jadi buku tak habis. Ha? Eh? Yang ketiga, tidak tersentuh hatinya. Bahkan menjauhi tentang ayat-ayat Al-Quran. Ha, ni hati dah mati, faham? Ya? Ha, tapi tu kena rajin baca Quran. Jangan baca Quran pada bulan Ramadan je. Bulan lain kena baca Quran. Tadi aku buka puasa dekat Sempang tu. Ya? Ha, aku parking kereta. Ada seorang mamak cakap, bang, jangan pergi sini. Jam ni. Eh? Aku tanya dia, hang boleh kan? Eh? Bukan. Hang bukan boleh, hang dan dia. Ni bulan Ramadan. Aku tak mau gaduh. Nanti aku kena tangkap macam tu. Ada orang botok tu baling cermin orang. Eh, ha, tuan-tuan, bulan Ramadan kena jaga hati sungguh, ha. Jangan sikit-sikit duk pecah cermin orang. Eh? Allah nak uji ni. Ha, ya, tuan-tuan. Ya, sementara orderkan siakap tak sampai hari, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasailun. Anin nabiyil azim alladhi hum fihi muhtalibun. Sampai dalam masa waktu buka bahasa. Faham? Ha, ni lah bila kita ingat Allah. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Faham? Ya. Ha, ni tak ada. Sebut nama Allah, bila ada musibah, baru sebut nama Allah. Tahu dekat hospital. Sakit, baru sebut nama Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dekat rumah, tak istighfar pun. Ha, eh? Ha, tapi tu kena rajin sebut nama Allah. Faham? Rajin. Balik rumah, bini marah. Abang, kenapa balik sebab sunat tarawih lambat-lambat balik? Nak ajak pergi ni, malam ni nak cari baju raya. Sebab apa? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Marah ni. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Boleh. Orang nak marah dia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, mampu yang tu. Ramai orang perempuan ni, duduk belakang senyap-senyap. Balik rumah suara dia paling kuat. Bukan bini tuan-tuan, bini aku pun sama. Memang fitrah orang perempuan ni, dia suka menjerit. Ya? Dia adalah hiburan dalam rumah tangga. Tuan-tuan tengok sendiri lah. Dia penat tu.
Penat mengandung 9 bulan 10 hari mengandung. Duduk malam-malam, anak menangis, dia bangun buat susu. Nanti bapak menangis, suami menangis buat susu, dia buat juga, faham? Bukan senang ni orang perempuan, kerja dia berat. Kadang sampai nak baca Quran tak boleh. Kadang nak sembahyang duha tak dapat, nak sembahyang tahajud tak dapat. Sebab menguruskan anaknya, menguruskan suaminya, faham? Kita merentah lah. Jangan lawan. Neraka, neraka jahannam ni. Oh. Duk terkata neraka jahannam je, faham? Orang penat tu pasal orang nampak tua, faham? Ya, tuan-tuan, banyak kerja berat, ha, ya. Ha, tuan-tuan, kita kena betul dalam rumah tangga ni, suami kena banyak berkorban. Kena tolong isteri dalam rumah, kena mop rumah, kena basuh baju, kena sedekah baju, tapi tak pernah sedekah baju, terbakar baju, bang. Tuan-tuan, ya. Kena tolong orang buat kerja bukan senang, tu susah, tuan-tuan. Tuan tengok pada bulan Ramadan. Duk bangun pukul 3 pagi duk siap untuk sahur suami. Suami tidur. Bang bangun sahur. Panggil suami, baby, baby bangun sahur, baby, baby bangun. Nanti lah. Bawah panggil suami, babi. Ha, dia kata masuk Allah lah. Ha, ya? Tiga binatang, dua haram masuk masjid, tiga binatang. Babi, anjing, ular. Kalau ular, kata ulama adalah jin. Ha, ya? Ha, ni buat tentang binatang, tuan-tuan. Ya? Dalam syurga Allah macam mana tentang binatang? Ya, apa yang kita bela dekat dunia, kucing, ada tak dalam syurga? Kata ulama, kata Nabi, tak ada. Tapi apabila kita terlintas, kita minta dengan Allah, maka ada binatang yang kita suka. Ini tentang dalam syurga Allah. Syurga ni hebat. Cukup hebat dalam syurga Allah. Faham, ya? Aku nak berhenti dah, tuan-tuan. Sikit lagi, ya. Tuan-tuan dalam lama, faham, ya? Sebab pembayaran 40 minit, ya. Faham, ya? Aku tak minta duit, tuan-tuan bagi aku ambil. Tuan-tuan tak bagi aku tak ambil. Faham, ya? Lagi satu, pada malam hari raya, jangan lupa dua wirid. Ini kena buat ni. Kami di madrasah tak pernah tinggal amalan ni. Mana-mana pondok tak pernah tinggal amalan ni. Ini daripada Imam Nawawi. Setiap malam hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha, siapa beramal dua wirid ni, pertama tasbih subhanallahil azim wa bihamdih 300 kali. Dan tahmid la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadir 400 kali. Setiap pada malam hari raya, contoh malam ni hari malam raya, boleh baca lah. Sambil balik kampung, balik Kelantan, dia buah kereta baca kan? Allahu ni'azim wa bihamdi, Allahu ni'azim wa bihamdi, Allahu ni'azim wa bihamdi. Ngantuk, esok okok tu. Habis eh, baca lagi. Allahu ni'azim wa bihamdi, Allahu ni'azim wa bihamdi, Allahu ni'azim wa bihamdi. Balik baca kan? Ha? Orang perempuan kat rumah, dia buat kuih raya. Sambil buat kuih raya, buat bakar bahulu, bakar kuih apa? Baca kan? Ha? Eh? Siapa mati, tak kira bulan bila, Allah siapkan 70,000 cahaya dalam kubur. Sekarang tak nampak, kata Allah tak tunjuk. Tak tunjuk syurga, tak tunjuk neraka. Wah, yeah? Kalau Allah tunjuk, tuan-tuan, ramai orang semayang. Wah, yeah? Penuh masjid ni. Wah, penuh masjid. Kalau masjid ni 800 tingkat, penuh orang semayang bernyua. Allah tak tunjuk. Wah, yeah? Itu setiap hari malaikat turun dekat bumi, dua malaikat. Satu malaikat mendoakan tentang kebaikan. Satu malaikat mengatakan, cilaka engkau, cilaka engkau. Wah, yeah? Dia cari mana penduduk-penduduk dunia yang mereka duduk di satu kumpulan, mereka berzikir, mereka menuntut ilmu, mereka sembahyang berjamaah, ya, yeah? Mereka dan malaikat dia nampak dia naik bertemu dengan Allah. Apa dia kata dengan Allah? Wahai Allah, penduduk-penduduk bumi, hamba-hamba engkau, mereka tak pernah tengok engkau, tak pernah melihat syurga, tak pernah melihat neraka. Mereka menyebut kalam engkau, mereka beriman dengan engkau. Kata Allah, payungi mereka, bentang sayap engkau sampai habis majlis. Ni banyak malaikat ni, faham? Tu dekat demo ni. Malam ni jangan tidur sini. Dalam kitab sebut, mihrab imam ni tempat sembahyangnya jin. Allah. Allah akbar. Jin nak sujud, kita duduk tidur situ, pak. Duk angkat, duk letak tengah-tengah laut tu. Nelayan duk jumpa orang ni, faham, ya? Jangan tidur ni tempat mihrab imam ni, jin duk sembahyang. Jin, ada jin kafir, ada jin Islam. Jin yang baik, jin Islam. Maksud Nabi dia Taif, Nabi mengislamkan jin-jin ni. Kita nak menghindar daripada jin. Kalau sampah, jangan, kalau dalam rumah, kalau dah makan, bungkus elok-elok. Kalau tak boleh buang hujan, tutup. Kalau boleh buang, buang. Sebab apa? Bukan jin je, nanti binatang pun cari makanan dia.
Pak jin ni dia akan cari makanan tulang-tulang ikan ke ayam ke tak kira apalah, jin kapi jenis Islam pun makan tulang. Bah. Ya. Ha, dalam rumah pula kena jaga tentang hubungan tali satu rahim. Dalam rumah ni kita ni kena selalu menghidu, mewangi-wangian tentang kasturi kijang. Nak buka dalam hadis Imam Bukhari. Aku selalu bawa minyak ni, cuma tuan-tuan tak mau ambil, faham? Ya. Tu selalu tak habis minyak ni, faham? Ya. Malam ni aku tahu minyak ni habis, faham? Ya. Tuan-tuan balik rumah ambil air Syawal, kalau boleh air Zam-Zam. Ni hadis sahih, faham? Ya. Dalam hadis Imam Bukhari ada, dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar pun ada kisah kasturi kijang. Dia adalah bunga daripada syurga Allah. Malaikat Jibril bawa turun, Nabi Adam bagi kepada kijang, kijang ni makan, maka keluarkan kasturi di perut-perut kijang. Siapa ambil air Zam-Zam, air biasa, ambil satu cawan, ambil garam setengah cubit masuk dalam air tu, nak masuk dalam air, buka ni penutup ni. Buka ni, tuan-tuan buka, masuk dua titik. Masuk dua titik, kacau. Baca Al-Fatihah, tiga surah Al-Fatihah tiga kali. Sampai habis, jangan duk baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu ngaji jangan tidur, faham? Itu berlaku satu tempat. Makcik ni malam duk kena tindih dengan jin. Aku kata, kak, malam sebelum tidur, baca tiga kul. Faham? Tiga kul. Kul huwallahu ahad. Dan kul a'udzurabbin nas. Dan kul a'udzurabbil falak. Lepas tu dia telefon ni, ustaz. Makin baca, makin kena tindih macam mana? Akak baca macam mana? Kul wallahu ahad. Kul wallahu ahad. Kul wallahu ahad. Kul a'udzurabbin nas. Kul a'udzurabbin nas. Kul a'udzurabbin nas. Kul a'udzurabbil falak. Kul a'udzurabbil falak. Kul a'udzurabbil falak. Memang lagi kena tindih ha. Ha. Orang suruh baca sampai habis. Lepas tu belajar ni jangan sekerat, kena belajar sampai habis. Ha. Ya, dah baca surah Al-Fatihah 3 kali, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca bismillah la haula wala quwata illa billah 7 kali. Betul baca selawat syifa, tak boleh selawat syifa, selawat biasa 11 kali. Ambuh dalam air, minum. Dia menguatkan jantung dan menghindar penyakit asma. Ha, dan menghindar penyakit kanser dan menghindar pula gangguan-gangguan iblis, sihir, santau dalam tubuh dia. Ni kelebihan kasturi kijang. Kadang luaran, tuan-tuan, rumah spray dalam rumah. Ha, ya, alhamdulillah dah 2 3 orang dah. Ramai dah sebenarnya dia beramal kasturi kijang. Kita minta dengan Allah, tuan-tuan, di antara minyak yang syaitan benci, minyak kasturi kijang. Di antara kayu sugi dia benci, di antara kayu dia benci, kayu sugi. Di antara buah dia tak suka, buah kurma. Air dia tak suka, air Zam-Zam. Orang dia tak suka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan di antara musuh-musuh syaitan. Ha. Buah kurma, jangan bulan Syawal nanti jangan tak makan. Tu, Yusuf tanya. Yusuf tanya. Entah, ya. Jangan tak makan. Nabi cakap apa? Ni hadis sahih. Sesiapa yang memakan buah kurma satu hari 7 biji, dia dihindar dua penyakit. Pertama, dia dihindar kena sihir. Oh. Kedua, dia dihindar makanan-makanan beracun. Tengok, tengok pada bulan Ramadan. Kita sihat. Nanti masuk bulan Syawal, penuh hospital. Sebab tak memakan buah kurma dah. Ya? Dan dalam rumah siapa tidak ada buah kurma, rumah tu tak berkat. Tuan-tuan, jangan tak makan. Bah. Eh? Ha, ni banyak kelebihan kasturi kijang. Aku kat rumah aku, aku baru dapat anak baby. Umur dah 7 bulan dah. Malam-malam nangis je. Ni malam ni aku ceramah, aku tak ada rumah 2 hari. Bini aku sapu lah kat dahi dia, dekat belakang telinga, kat tapak kaki, sendi-sendi. Tak nangis lah. Kadang-kadang aku nangis pun, bini sapu, aku diam. Ini kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan boleh ambil kat luar orang. Tapi dah ambil bayar juga. Bah. Eh? Ha. Baiklah, sebelum aku tutup, nak beritahu dengan tuan-tuan, pada hari raya, kena jaga sungguh-sungguh tentang mana-mana yang haram. Ya, jangan bersalam dengan perempuan yang haram. Jangan kita bersalam, ya. Kadang-kadang benda ni kadang dia terlajak. Dia senangnya kalau hati kita ingat Allah, kalau dia nak salam, kita buat macam ni je. Jadi dia faham. Ya, ha, jangan dia nak salam, eh haram, 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 haram. Ha itu. Nanti dia kecil hati. Kita buat macam ni dia faham dah. Faham ya? Kadang orang cakap, "Ustaz, kami salam dengan perempuan ni haram ni, dengan lelaki yang haram kami lapik, Ustaz." Lapik pun tak boleh sebab dia ada rasa zat. Aku bagi satu contoh, tuan pergi pasar Ramadan, akak nak jual kuih tu, tuan pergi pegang pungkuk. Eh, kenapa nak pegang pungkuk aku ni? Tak haram melapik eh. Ha, tuan-tuan kena tahu tu lah ya. Ha, kalau buat pengobatan dalam darurah, lapik lah. Tapi kalau dalam keadaan darurah juga, kain tak ada apa tak ada, dia dibenarkan dalam hukum syarak. Bila aku dah nak tutup, tuan-tuan,
Tuan jangan lupa yang kena nak memiliki amalan-amalan ada dalam kitab ni. Tentang Lailatul Qadar. Siapa dapat Lailatul Qadar, itu rahsia Allah. Dapat Lailatul Qadar, ini nak bagi tahu. Jangan sekali-kali cerita dengan bini. Ulama tak bagi, akan mengundang fitnah. Ya, kalau orang rumah pun isteri pun dapat Lailatul Qadar, jangan cerita dengan suami, akan mengundang fitnah. Contoh, ni tengah sahur dengan bini, tengah sahur. Suami dapat Lailatul Qadar malam tadi. Aku dah sahur ni. Ayang. Ayang. Apa? Dah pukul 5:30 ni nak habis ni. Nak apa ni? Makan ubat kuat tau. Ya, tu bahaya makan ubat kuat. Siapa mata merah nak makan ubat kuat? Ni ayah baby nak cakap dengan ayang, baby dapat Lailatul Qadar. Baby dapat Lailatul Qadar. Sungguh ni. Sungguh. Tidur telanjang tu kodok apa? Hak ni tak boleh, ini fitnah ni. Ha, ya. Jangan cerita dengan bini, cerita dengan ulama, cerita dengan orang soleh. Ha, ya. Tapi siapa dapat itu kodok, 7 keturunan jadi ulama. Ha, apa? Ya. Aku tuan-tuan, onyang aku dapat itu kodok, Mas Ramli. Ya, tu keturunan kami ni ramai ulama, tuan-tuan. Cuma aku ni tak ulama, aku ulang semak, tuan-tuan. Ya. Tapi tuan-tuan nak panggil ceramah, aku ceramah. Wah, ya. Onyang aku ulama, atuk aku ulama, pak saudara aku ulama, bapa aku ulama, abang aku ulama, adik-beradik aku banyak ulama, anak saudara aku ulama. Tengah-tengah tunggu cucu eh, tuan-tuan. Ya. 7 keturunan jadi orang alim. Wah, ya. Baiklah, aku dah nak tutup dah, tuan-tuan. Sementara aku mengajar sini dalam masa 1 tahun. Tuan-tuan ada kecil hati, ada tersinggung dengan aku, ya, ada marah kat aku. Ya, aku dah minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. Aku dah minta maaf, tuan-tuan jangan cakap tidak ada maaf bagimu. Ya, oh jangan macam tu, aku dah minta maaf dah. Ha, ya. Tuan-tuan punya kesalahan, duk kata kat aku. Macam yang kat luar tu kata kat aku tu. Ya. Ustaz apa ceramah lama sangat eh? Ceramah lama sangat eh? Dia kata orang kat luar tak mau masuk dalam. Kami memang jenis tak mau masuk dalam. Kami suka duduk luar ustaz eh. Ya. Tak payah jumpa aku. Aku maafkan dah. Kalau jumpa aku, aku tahu duk kata kat aku. Ha. Aku dah maafkan dah. Ya. Tuan-tuan. Dan lagi satu, dekat-dekat hari raya. Dan pada bulan Ramadan, ramai orang meninggal. Tuan-tuan. Kalau elok meninggal, elok tuan-tuan meninggal dulu jangan aku. Ha. Kalau aku meninggal, siapa nak ceramah? Ha. Ya. Tapi tuan-tuan jangan lupa buat 2 perkara. Pertama, doa. Ud'uni astajib lakum. Siapa minta dengan Allah, umur panjang. Kedua, sedekah. Siapa rajin sedekah, umurnya panjang. Ni hadis sahih. Nabi cakap, siapa sedekah, setiap hari siapa menyalurkan hartanya, aku jamin 3 perkara. Pertama, hartanya bertambah. Kedua, umurnya panjang. Ketiga, tubuhnya sihat. Ni Nabi jamin. Tuan-tuan, bukan aku yang jamin. Bukan YB yang jamin. Nabi yang jamin. Ha. Ha, Nabi. Nabi, tuan-tuan. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Aku dah buat tabung tu, tuan-tuan. Tabung madrasah Darul Atiq. Tu, orang perempuan ada satu. Orang lelaki ada satu. Aku tahu, aku balik malam ni, tabung terpenuh. Eh? Ustaz, kami tak buat duit. Bawa cincin. Masuk cincin enam tu. Ha, eh? Ha, bawa gelang, masuk gelang tu. Ha, bukan untuk aku, untuk anak murid aku, tuan-tuan. Ya. Ha, mereka berhari raya, ada anak yatim, ada orang susah, dia tak balik. Ya. Duh, situ, ada yang ada keluarga, dia balik. Ya. Orang gila dalam tu tak pernah balik, tuan-tuan. Tak pernah balik. Ada seorang orang gila duduk situ 20 tahun. 20 tahun. Kami bawa rumah elok tu. Dia tak mau duduk rumah elok, duduk dalam hutan juga. Duk ambil zing-zing buruk, duk dalam semua ada. Dia punya padang bola semua dalam. Ya, orang gila namanya Din Kelantan, tuan-tuan. Dia orang Kelantan, nama Din Kelantan, tapi semayang rajin. Bila azan naik semayang Allah. Habis wirid dia turun duk dalam rumah ni. Malam-malam dengar dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Eh, orang gila zikir, orang tak gila pemalih zikir. Tuan-tuan, bila aku rasa cukup sampai ke sini, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil aiman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.